Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju untuk pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Juwana, 15 Maret 2021. Kepada yang terhormat ustadz-ustadzahku di SDIT Umar bin Khattab Juwana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tazimku untuk ustadz-ustadzahku tercinta. Pagi ini ku hela nafas panjang, ku susuri jalan menuju sekolahku, berharap aku bisa berjumpa dengan kalian, ustadz-ustadzahku. Tapi tak kutemui keberadaanmu di sana. Teman-temanku pun tak kujumpai satupun di sana. Ah, aku terlalu berhayal. Sebenarnya aku tahu itu belum saatnya kita jumpa. Aku hanya ingin melepas rinduku di halaman sekolahku, ustadz-ustadzahku. Untukmu yang jauh di mata dekat di doa, kutuliskan surat ini, ku beri judul yang indah, yang pernah engkau ajarkan dulu di kelas. Aku berharap engkau kan teringat selalu padaku setelah membaca tulisan ini. Segores rindu yang meradang untuk ustadz-ustadzahku. Bagaimana kabar ustadz dan ustadzahku? Doaku selalu terpanjat untuk kalian. Semoga selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari virus corona yang membelenggu bumi ini. Selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz-ustadzahku, tak terasa sudah setahun lamanya kita tidak bersua. Hari-hari kita lalui sekedar perjumpaan virtual saja. Ustadz-ustadzahku, terasa ada yang mengganjal di dadaku. Banyak cerita yang ingin kuungkapkan kepadamu. Aku baru sadar bahwa kehadiranmu sangatlah berarti bagiku. Tak cukup rasanya saling menyapa lewat daring seperti yang kita lakukan saat ini. Meski aku berusaha mendengar semua penjelasan materimu, tapi tetap saja ada yang kurang. Konsentrasiku selalu buyar. Aku masih teringat ketika di awal liburku, awal masa pandemi membelenggu negeri ini. Hati ini bersorak-sorai penuh kegirangan. Saat itu kami berpikir, libur panjang kami akan terasa menyenangkan. Tak ada PR yang menggunung, tak ada tugas yang menumpuk. Apalagi ulangan harian yang memeras otak kami. Betapa bahagianya kami mendengar sekolah diliburkan. Tentu banyak waktu yang akan kami habiskan untuk bermain. Tidak perlu menahan kantuk karena harus bergegas pergi ke sekolah saat pagi hari. Tidak perlu menghabiskan waktu seharian juga di sekolah. Aku jadi menyesal ustadz-ustadzahku. Ternyata kenyataan tak semanis yang kubayangkan waktu itu.
engkau ustadz ustadzahku. Hari-hariku semakin hampa dan membosankan dengan rutinitas virtual ini. Menyapamu hanya sebatas di layar sentuh. Canda tawa teman-teman pun tak lagi ku dengar. Harus bagaimana lagi ustadz ustadzahku? Tanpa bimbinganmu, ku akui semakin merosot semangat belajar dan ibadahku. Tugas darimu sering terbengkalai. Sholat duhaku tak serajin dulu. Tilawahku pun tidak sebanyak waktu itu. Aku tahu ini bukan salahmu ustadz ustadzahku, tapi ku sadari engkaulah pembimbingku yang selalu mengingatkanku di saat aku lalai dan menegurku di saat aku hilaf. Masih terngiang jelas nasihat-nasihat yang engkau sampaikan pada kami. Ingin ku lihat kembali senyuman tulusmu yang selalu mengembang menyambut kedatangan kami di depan kelas. Sentuhan lembutmu terasa menghangatkan relung hatiku. Saat salam taksimku merengkuh jemarimu sebagai bentuk baktiku. Aku selalu terngiang kelak tawa teman-teman yang menggema di kelas saat engkau mendongeng. Bagi kami, engkaulah sang peri yang penuh keajaiban. Saat kami bertikai, engkau melerai dengan penuh kelembutan. Saat kami bandel, engkau selalu sabar menghadapinya. Begitupun saat kami mulai lelah karena jam belajar kami yang terasa panjang, engkau pun dengan semangat membara mendongengkan sebuah kisah yang lucu, sehingga kami pun kembali bersemangat. Mengenang masa-masa itu, aku jadi tersenyum sendiri ustadz sadahku. Kuharap juga saat ini kalian tersenyum mengingatnya. Begitu banyak kenangan manis kita yang telah terukir di masa itu. Saat kita belajar, bermain, dan berdiskusi bersama. Aku berharap pandemi ini segera berlalu ustadz-ustadzahku, agar kita bisa berjumpa kembali. Entah kapan, aku pun tak tahu. Aku ingin menebus kesalahanku yang dulu dan menjadi muridmu yang berbakti. Aku berjanji padamu takkan lagi membantah nasihatmu ustadz ustadzahku. Rindu ini telah meradang di hatiku. Aku berharap surat ini dapat sedikit mengobati rasa rinduku pada kalian. Semoga kalian juga senang membacanya. Doaku akan selalu terpanjat untuk kalian ustadz ustadzahku. Aku menyayangi kalian karena Allah. Terima kasih sudah membaca goresan tinta ini ustadz ustadzahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari murid yang merindukanmu, Ariza Citra Anggraini.